Oke guys, assalamualaikum. Ini aku sekarang sudah di usaha kayu Sudir Jaya Setia, beraneka macam kayu, kusen, pintu dan bahan bangunan. Ini ada nomor teleponnya juga. Nah ini ya, bisa mungkin dimanapun Anda berada, dimanapun yang sudah menonton video ini, mungkin bisa nonton dan mau pesan macam-macam kayu, bikin rumah atau apa itu, ini ada nomor teleponnya ya, tinggal dicatat, ini udah ada ini. Ayo kita masuk guys ya. Ini yang punya rumah, ini yang punya penggasa kayunya ini. Ini ada lemari juga guys, mungkin bisa diperbagi. Assalamualaikum. Bapak siapa namanya? Pak Sudir. Pak Sudir, Sudir ya. Sudir Jaya. Sudir ini. Jaya ini guys ya. Orangnya ini bagus-bagus guys. Jati ada. Jati ada ini, bagus banget ini. Jati. Jati di sini. Ini guys ya. Ini lagi gandang. Ini pesan jati sudah penuh. Jati bekas ini. Jati bekas. Anyar ada. Ini baru ada ya, bekas ada. Tapi bisa dibikin bagus lagi ini. Nah ini, ini halus jati, banget jati ini guys, jati ya. Berarti selain jati apa lagi pak? Saban. Saban. Saban ada. Kayu lokal ada. Ini pintu-pintunya. Kalau yang ditulis ini apa nomor? Apa ukuran pak? Ukuran itu ukuran. Ukuran 120 ada. 128 ukuran guys ini guys. 120 ini ada. Oh ukuran semater-mater ya, pak? Iya. Oh iya. 120 kali 40 cm. Ini pintunya ini. Oke ini pintunya guys. Ini kayaknya yang lama bekas ada tapi bisa diperbaiki, ganti bisa ini apa bikin bagus lagi, poles lagi. Ini jati semua nih. Ya Allah apik banget pak ya, bagus bagus banget ini guys. Tuh bagus banget ini guys, tinggal pilih. Ya penuh-penuhnya pak, harganya berapa ini pak, sekitarnya pak, pengen tahu. Ya itu para kumplitan sama kusen. Apa sama kusen? Iya, kusen. Ini oh iya, semuanya. Ya, semuanya. Ini satu. Gitu. Satu saya sekitar ngomong-ngomong kayak gitu, prinsipnya 1 juta. 1 juta ya. Itu udah dapat ini, 2 pintu, pokoknya apa? Satu pintu. Sama kusennya. Dimulai 1.500.000 kamar ya. Satu setel pintu depan. Depan rumah ya. Ini bagus-bagus banget nih guys ya. Ini harga standar ya, 1.500.000 ini udah dapat pintu sama ya. Sama kusennya itu kan, waduh luar biasa ini. Jadi pesan tinggal apa? Pasang ya mungkin ya, bisa ya, pasang sendiri ya bisa ya. Oh. Ini bisa, saya sendiri bisa. Ini ada kaca-kacanya guys. Nih. Ini jati. Ya bahannya halus banget guys. Aduh. Jati bekas. Jati bekas bisa diperbaui jadi. Oh ini kayu biasa. Jadi bapak di sini kerja sendiri apa ada temannya atau ada tukangnya? Tukangnya profesional, tukang ujung penjuran itu. Bagus. Ini kamper. Tapi kamper. Ada bekas. Bekas. Kamper. Punten ya? Bekas nih. Kamper. Oh ini. Bekas. Bekas tapi bisa dihaluskan lagi, bisa ya, dibaguskan. Ada kursi ini. Kursi ini modelnya guys. Bagus-bagus guys. Jati bekas. Ini gambarnya ya. Sesatu setelnya. Mulai aku tuh mengerti pak. Cuman iya, cuman aku perlu ih. Ya liwat sih, cuman liwatnya ini. Nah terus sinang ngidul. Gitu lah aja lah orang pik orang maksudnya tapi mesin dengan anak-anak ada si tinggalnya kan pindangnya langka sih. Oh ya gue iya berarti nengennya di sini berarti ada tukang di sana juga ada tukang lagi. Berarti ada dua ya guys ya. Ini tempatnya di sini dekat sawah,
dekat Cilikecati ya. Tadi ya kalau mau pesan atau apa itu di daerah mana kalian, mungkin di daerah Banyumas, Purwokerto atau di mana ya? Alamannya, itu alamannya tepat tuh. Itu ya. Jadi kalau sendiri jaya itu sering badminton iki banget ini ketiba dah. Ya. Sering badminton ya. Sama kolipan, iya ya, yang sering badminton ini. Sama Cina, sama ya. Kolipan. Mungkin ada yang menonton video ini mungkin ada yang tahu, ada yang kenal. Ya, gitu pasti ada. Pokoknya kalau ingin pesan kayu untuk pintu atau apa aja ya, ada nomornya di situ, nomor telepon WA ya Pak, ya, udah ya di situ. Aja, ya. Datang aja ke sini atau hubungi langsung ke Bapak Sutir ya, ya Sutir bisa. Jaya. Oke. Okay. Cepet masuk ke sini, bangunan kan. Harganya standar aja Pak lah. Harga standar lah ya, itu udah bagus ya. Dapat pintu dan kusen, udah bagus-bagus pokoknya ya, lah, awet, ada. Kayu jati lagi ya. Jati ada, jati anyar baru ada. Ada, jati baru ada ya. Jati baru nih. Jati baru ada. Oh iya. Ini murah kan? Ini guys ya, kelihatannya guys ya ini guys. Baru ini. Ini jati baru ini seperti ini. Pintu dua. Pintu dua ini. Ini adalah pintu satu yang ini ya. Ini pintu satu untuk kamar. Kalau yang pintu dua biasanya ini, kan okay. Depan rumah. Ini yang lokal-lokal. Lokal-lokal. Yang punya kayu bilang ini lokal benar ya. Biasa-biasa. Rumah yang sedengan ya ada. Enak ya kan? Nah ini mesinnya guys, mesin yang untuk pembuatan kayu. Nah, itu jadi ya buat mesin. Oh ini guys mesinnya guys. Bobok namanya ya Pak. Iya, bobok. Oh ini namanya bobok guys. Itu graci tuh. Kayu ini graci ya, graci kayu. Ya, untuk banget. Ini cara bubutnya ya. Jadi pokoknya ada lengkap apa alatnya juga udah lengkap ini. Mesin pakai mesin ya. Kalau butuh sup bekas ada itu sup bekas. Itu guys ya, itu ada kayu-kayu yang bekas. Kaso ya apa namanya ya? Itu kaso bekas ya guys itu. Itu bisa. Bagus. Mungkin ya ya sup bekas mungkinnya lebih murah tapi bisa diperbaharui lebih bagus lagi. Nah. Ya, kalau ini kayu jati-jati ini baru-baru ya. Okay.